استغفر الله ونعوذ بالله لا يكون واتوب اليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لا شكر pada Allah عز وجل karena kita dapat bertemu pada pagi ini dan kita dapat bicarakan lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akan masuk kepada hadis yang keenam, peringatan yang keenam daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuhibbu an yalina qalbul qalbuk وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. حديث yang pendek yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, atuhibbu an yalina qalbuk, sukakah kamu ataupun sukakah untuk kamu tahu sebab-sebab yang boleh melembutkan hati serta mendapat segala hajat. Yalina qalbuk, melembutkan hati kamu. Wa tudrika hajatak, dan mendapat segala hajat kamu. Nabi SAW sebut pada kita cara untuk melembutkan hati. Hati kita melembutlah kalau sentuh hati. Ada ulama kata, adakah hati yang sebenar, hati yang ada dalam tubuh kita ni, ataupun hati di sudut batin dia? Macam mana? Maka kata Nabi SAW, irhamil yatim, hendaklah kamu menaruh belas kasihan kepada anak-anak yatim. Anak yatim ni dikira pada usia dia sehari sampai umur 18 tahun. Itu dipanggil anak. Ada ulama kata sampai 21 tahun. Tak kira lah umur berapa pun, kalau dia anak yatim, bukan bapak dia nama yatim, Adam bin yatim, itu bukan. Memang dia anak yatim, tapi bapak dia nama yatim. Ini anak yatim yang mana bapak dia meninggal, tu baru panggil yatim. Bapa telah meninggal dunia, dipanggil ya yatim. Kalau mak meninggal dunia, orang tak panggil yatim, dia panggil apa? Piatu. Oh gitu. Gitu. Yatim piatu ni kalau dua-dua mati, orang panggil yatim piatu. Kalau mak meninggal dunia, orang tak panggil anak yatim, orang panggil anak tak ada mak, gitu lah. Mana lebih sedih, tak ada mak ke tak ada ayah? Ha? Ya mana? Tak ada mak. Bagi seorang anak laki-laki betul, biasa dengan khabar tak ada mak. Bagi anak perempuan, biasa dengan khabar kalau tak ada ayah. Nah, itu fitrah yang Allah SWT bagi kepada kita. Itu ikut pengalaman lah. Macam anak Ustaz Fatimah tu, kalau Ustaz tidur je, mesti dia tidur bawah ketiak Ustaz. Dia kata ketiak Ustaz wangi, padahal busuk. Ketiak mak dia busuk pula, padahal wangi. Kalau mak Ustaz pegang mak dia, dia marah, dia tepih tangan, peluk Fatimah je, tak nak peluk orang lain. Sebab anak perempuan ni cinta pertama dia kepada ayah dia. Bukan bercinta macam pak wu mak wu tu. Maksudnya cinta pertama anak perempuan ni kepada ayah dia. Tapi kalau anak lelaki, tak ada empat orang anak lelaki kan, semua suka pada mak dia. Tu kaedah je lah.
Cuma kita nak sebut anak yatim dari istilahnya, iaitu anak yang kehilangan bapa. Bak bapak ni dia menjaga maslahat keluarga. Ada satu lagu daripada Jamal Abdillah kan, kasihnya ayah berkorban, berkorban titih, berkorban nyawa. Kasihnya ayah ni berkorban, berkorban nyawa. Kadang-kadang ayah ni dia tak tunjuk pada kita susahnya dia. Tapi kalau ibu ni biasa dia tunjuk susah, nangis ke, letiak ke. Tapi ayah ni jarang. Sebab kita lelaki ada satu sikap namanya ego. E-G-O. Ego. Egois. Kita tak tunjuk kita susah depan keluarga kita. Tapi kita tunjuk kat mana? Tunjuk pada kawan-kawan. Ataupun tak tunjuk pada siapa-siapa pun. Sedar-sedar kita menangis seorang. Isteri tak tahu. Anak-anak pun tak tahu. Baik. Jadi kata Nabi SAW, cara kamu nak lembutkan hati kamu, kamu kena buat baik dengan anak yatim. Itu sebab kalau ada kawan-kawan kita anak yatim, jangan buat tak, jangan buat main-main dengan dia lah. Tak ngejek dia ke, pukul dia ke, duk kata apa ke dia ke, tak boleh. Bahkan Nabi SAW sangat menyayangi anak yatim. Bahkan Nabi sendiri anak yatim. Pada usia Nabi beberapa bulan dalam kandungan ayahandanya, Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Umur Nabi 6 tahun, mak Nabi pula meninggal dunia. Nah, meninggal dunia dekat Abawak. Nabi anak yatim dan Nabi merasai dan tahu bagaimana sikap, sifat anak yatim yang tidak ada bapa. Maksud tidak ada bapa ni, bapa mati. Bukan bapa lari. Bapa dia mati. Kalau bapak mana? Bapak saya dekat London. Itu bukan mati. Kamu tetap anak yang ada bapak lagi. Itu maksud dia anak yatim. Wamsah ra'sahu. Kalau jumpa anak yatim ni, apa yang kita kena buat? Sapu kepala dia. Sapu kepala dia. Nabi suka usap kepala anak yatim. Usap kepala dia. Pastikan budak-budak lah. Kalau orang tua jangan usap. Walaupun dia anak yatim umur 80 dah. Pakcik tak ada anak dah, atuk tak ada, tak ada ayah dah, betul lah, dah 80. Takkan ayah, ayah atuk 160 umur. Jadi yang budak-budak ni, wamsah ra'sah, sapu. Wa at'imahu min ta'amik, dan berilah makan makanan yang kamu makan. Jangan pula kita bagi makan pada anak yatim makanan yang kita tak habis makan. Jangan buat gitu. Kita tak habis makan malam ni, makan contoh dinner malam, makan malam. Chicken chop. Adalah sikit-sikit saki baki. Kita kata membazir kalau buang ni. Jom kita bagi ke rumah anak yatim. Tak boleh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu selama-lama tidak akan kebaik, tidak dapat kebajikan yang sebenarnya selagi kamu tak beri apa yang kamu sayang. Wa man tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Apa yang kamu bagi tu Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Ada orang suka bagi barang-barang yang tak laku. Kalau nak bagi baju pun, kalau boleh bagi baju yang kita tak pakai lagi, bukan yang kita dah pakai berkali-kali. Boleh juga bagi, masih baru lagi. Cuma yang paling bagus sekali, bagi yang kita tak pernah pakai lagi. Itu yang paling paling terbaik. Apatah lagi kepada anak yatim ni, bagi makan makanan yang kita suka makan. Saya suka makan maggi, Ustaz. Bagi. Maggi kari. Ikut suka mu lah. Ya sedap. Ni kita maggi kari. Dia maggi ayam. Tak sedap. Ayam tak sedap. Sedap ayam. Maggi ayam. Kari lagi sedap lah. Kalau kita makan KFC, dia makan KFC juga. Ni kadang-kadang setengah orang dijemput berbuka puasa bersama anak yatim. Berbuka puasa bersama. Tajuknya berbuka puasa bersama anak yatim, meraikan anak-anak yatim. Al-irsyadiyah al-manjungiyah. Isyak buka rumah anak yatim. Bila sampai tempat buka puasa, anak yatim kena beratur nak buka puasa. VIP duduk dalam meja dia. Sesuai ke tak sesuai? Tak sesuai lah. Baik kamu tulis berbuka puasa bersama VIP. Tak payah tulis anak yatim. Anak yatim kena beratur nak ambil makanan. VIP. Ni nampak. Nampak tak nampak? VIP buat apa? Tak. Orang azan anak yatim beratur lagi nak ambil makanan.
Tak boleh kita tak merahmati anak anak yatim. Ha, tanyalah Irsyad, tanya pula Mustaqim, dia rumah anak yatim, tempat ayah dia kat mana? Tak, tempat Ustaz Yuzri. Bukan senang anak yatim, nak jaga anak yatim susah. Jangan nombak sakit dia, payah, dosa pula kita. Bahkan Nabi pernah sebut, aku dengan orang penjaga anak yatim seperti tangan ni, dua, dekat di akhirat nanti. Ana wa kafilul yatim. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim ni macam dua jari. Dekat ke jauh? Nabi tak kata jari dengan jari ni. Nabi tak buat gitu. Nabi sebut dua ni. Maksudnya dekatnya kita dengan anak yatim. Maka bila kita buat macam tu, rahmati anak yatim, sayang anak yatim, kalau jumpa dengan dia, sapu ataupun usap kepala dia, wa at'imahu min ta'amik, kamu bagi makan makanan yang kamu makan, yalin qalbak, maka akan melembutkan hati kamu, wa tudrika hajatak, dan akan dapat segala hajat kamu. Ha, nampak? Kita nak ajak apa? Saya ajak saya nak nikah, comel-comel sikit lah bini, contoh. InsyaAllah buat. Dapatlah. Kau anak yatim tu, bini kamu nanti. Ha, tengok, oh comel, nikah, contoh. Siapa tahu? Ha, tak? Gelak nikah gatal hari ni. Sengih. Tak? Puna baru satu lah. Pengajaran daripada hadis. Salah satu kaedah untuk melembutkan hati kita yang keras adalah dengan bersikap ihsan sama manusia. Lebih-lebih lagi kepada pihak yang lebih susah kehidupannya daripada kita. Itu sebab kita boleh tengok orang susah, janganlah kita malas untuk mendoa. Tengok abang-abang kutip sampah tu. Susah kat kerja dia? Susah. Banyak pahala tu. Ustaz pergi tengok projek komplek Betul Diak. Poci-poci yang buat tu orang Indon. Ya pak, tak. Ustaz. Bayangkan pakcik tu umur kat ke 70 tu. Angkat kayu. Walaupun dia bergaji, kita rasa susahnya dia. Tak? Jadi macam mana kita nak buat? Doa lah ya Allah. Murahkanlah rezeki dia. Kita tak kenal pun dia. Tengok pakcik angkat sampah. Ya Allah murahkan rezeki dia. Antara doa yang paling mustajab, doa seorang saudara kepada saudaranya, sedangkan saudaranya tak tahu dia berdoa. Uwais, tengok Uwais bersin hakim tek sembuh ingus itu tak. Isyak pun doa, ya Allah sembuhkanlah Uwais. Kamu pernah doa tak macam tu? Tak pernah. Macam Mr. Bean. Itu bukan doa, doa lah. Ya Allah tolonglah sembuh resedung Uwais teruk benar dah, ya Allah. Maka malaikat akan cakap, wa anta kadzalik, kamu ke macam tu juga, kamu akan dapat. Tapi kita tak doa pun. Faham tak? Siapa pernah doa sebelum ni? Tengok orang susah, ya Allah mudahkan rezeki dia. Siapa? Agak cakap tangan. Ha, lepas ni buat. Tengok orang susah doa. Jangan kita malas nak berdoa. Doa ni mukhul ibadah, otak segala ibadah. Yang terakhir sekali, menjaga dan menyayangi anak yatimlah salah satu tuntutan dalam agama. Memang dituntut, tapi kalau kita tak mampu, jangan kita terbang buat. Kita tak mampu nak jaga anak yatim, kita buat rumah anak yatim contoh. Lepas tu kita abaikan dia. Suruh anak yatim kutip derma. Tengok tak? Orang buat sindiket kutip derma. Bawa dia minyak angin tu. Belum lagi beli macam mabuk ketum budak tu tak? Belum beli. Saya kata kamu sekolah tak? Sekolah. Ngapa Quran? Ngapa? Saya baca Qul Allah. Qul Allah tu apa? Dia tanya kita pula. Mana tak mengafal. Sindiket menggunakan anak-anak yatim yang susah. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut bahawa baginda dan orang yang menjaga anak yatim akan duduk dekat dalam syurga nanti. Dengan baginda menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah baginda SAW. Jadi lepas ni, kalau tahu ada orang anak yatim, kita berada ataupun kita ada di kewangan lebih, tolonglah buat perkara-perkara yang dia boleh buat tersebut. Ustaz, bila last boleh puas 6 Syawal? Bila habis bulan Syawal? Sebelum habis bulan Syawal. Tengoklah kita kira balik 30 hari bulan Syawal insyaAllah. Ataupun sebelum masuk Zulqaidah. Wallahu'alam. Ini Ustaz ada live di
page Dato' Ustaz Kazim. Boleh pergi ke page Dato' Ustaz Kazim untuk tajuk pada hari ini, Menantu Hantu. InsyaAllah. Sangat menggerungkan tajuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak ada